Assalamualaikum, lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini Ustadz, ada artis ketahuan selingkuh sama istrinya, padahal istrinya udah baik banget nih. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kan bulan puasa, Eja. Kamu kok malah ngegibah sih? Gak ngegibah Pak Ustadz, ini cuma komen aja soalnya kelakuannya. Duh, bikin gatel deh tangan mau ngomen. Masya Allah, tahu nggak Ejat, gibah itu dosanya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Kamu tahu kan, gibah itu dosanya besar sekali Ejat. Waduh, gimana dong Pak Ustadz, nanti puasa aku batal dong kalau gini. Memang, gibah itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Kenapa Ejat? Karena kita kan udah capek-capek, habis subuh sampai sebelum maghrib kita menahan lapar, dahaga, dan menahan hawa nafsu. Jadi jangan sampai mengurangi pahala, sayang kan? Oke deh Ustadz, kalau gitu aku nggak akan lagi nih nyinyir-nyinyir artis kayak gini lagi. Sayang juga kan pahalanya, ih nggak mau deh aku dikurangin itu, udah lapar nih. Nah gitu dong Eja, daripada kita menggibah, lebih baik kita sholat asar yuk berjamaah. Ayo kita sholat, aku juga belum sholat. Tunggu Ustaz, tunggu. Apa? Ini HP aku nyala nih. Ih, ada pemberitahuan artis yang tadi emang benar selingkuhnya. Astagfirullah Eja. Dandy 1.7 FM.